Balik lagi bersama Pontak, youtuber paling tenar se-grup keluarga. Damn! Bukan, apa nih? Lu ngapain? Ini gua mau ke Daycase tuh di Bekasi. Kita modifikasi Hot Wheel sama dia ya. Ayo lu ikut, ayo. Yuk. Ayo, berangkat. Berangkat. Gue udah sama temen gue, Andre. Gede, sang penghobi Hot Wheel dan diecast segala modifikasi Hot Wheel dia bisa. Nah, di sini Andre bakal ngasih tahu tentang hobinya ini nih. Yang cuan, ya kan? Hobi jadi cuan nih. Ini cuannya gede banget ini nih. Cuan parah. Mafianya banyak di Indonesia. Set. Cuan parah. Sampai di mafia itu ya Hot Wheel. Mafiain. Sampai pekerja minimarket aja jadi mafia juga. Saking gedenya tuh untungnya. Iya, saking gede untungnya. Orang bisa profitnya lebih dari 100% ya. Bisa lebih dari 100%. Oke. Nah, di sini Andre, gua mau tahu gimana, nih. Gimana? Hot macam-macam Hot Wheel berdasarkan harga dulu nih. Berdasarkan harga terus untuk pajangan dan juga untuk nilai jual. Nah, yang utama coba jelasin untuk masalah harga nih. Yang paling murah sih ini ya. Mana? Ini standar. Ini regular card. Regular card. Terus juga Mass Direct 7 itu enggak terlalu populer. Jadi harga biasanya harga standar di market paling 30.000. 30.000-an. 30.000-an. Terus yang tadi selanjutnya apa? Untuk pajangan. Pajangan. Pajangan ya. Lihat aja, gua kan pajang banyak nih. Oh iya. Tapi fokus ke ini 68 Nova. Masuknya ke American ini. Muscle ini. Oh ini, oh American ya, Muscle ya. American Muscle. Ya yang gua seneng-senengnya yang gua lihat bagus, gua beli. Terus apa? Fokusan. Fokusan. Fokusan gua ini seri Gulf, tim Gulf, tim balap. Ini berarti satu klub nih? Ini satu klub nih, ada nomornya, dan ini semua Hot Wheel, nggak ada merek lain. Kan ada Gulf, ada banyak merek, cuman yang gue koleksi khusus yang di Hot Wheel aja. Oke. Sama ini ya, gue seneng nih, sama Force Wagon dari dulu. Ya, Safari, terus kombi yang versi tunernya, banyak. Sama itu paling nih, ini Chevrolet 55, wah ini cuan parah ini. Ini cuan parah nih. Cuan parah. Oh, buat bisnis nih. Buat bisnis. Cuman ini udah enggak gua jual lah. Oke. Berarti ini lalu koleksian. Koleksi untuk pribadi soalnya. Pribadi. Limited atau gimana nih? Satu emang penggemarnya banyak. Uh-huh. Terus emang gua seneng juga limit juga karena ya itu mafia balik lagi. Mafia. Ya. Mafia. Dia punya, harga tuh. Dia punya duit, dia tarik semua barang di market, tinggal dia bikin tren aja. Yang mana yang mau di up. Terus ya. Hotel aja di mafia ini. Iya. Mobil. Emang mobil mainan sih mainan, tapi uangnya bukan main-main ini. Serius nggak bohong gua. Uangnya bukan main-main. Nah. Kira-kira pajangan lu ada berapa ratus? Berapa ya? Ada kali 200 mas. 200. Iya. Set 200. Yang kelihatan di sini belum yang di kamar. Kalau kali 30 aja tuh 30. 6 jutaan ya. Iya. Itu yang 30.000-an. Iya, 30.000-an standar. Kalau yang kayak gini nih, ini basicnya aja 120.000. Basic 120.000 nih? Iya, tapi gue beli di orang juga, nggak 120.000. Oh berarti naik lagi tuh harga? Gue beli di harga resale. Di angka 225. 225? Iya, karena gue nggak nemu ini di market, semua udah ditarik semua. Sama ini kan lumayan RWB Porsche, cuan ya, parah banget ini. Ini mau dipan RWB nih, gue iya. Tahu tuh kalau Porsche. Ini 225 paling murah. Paling murah 225. 225.000. Nah, itu paling murah aja misalkan kayak tipe-tipe mobil inan ya, apa? Supercar jatuhnya ya. Iya, emang supercar. Modipan supercar.
dan Civic lah, Civic dari Indonesia tuh ya. Coba lo ambil itu lah. Civic Indonesia, Civic Indonesia bukan? Lo ambil itu. Nah, ini Civic ini yang bikin ngetren emang orang-orang Indonesia. Orang oh ini Civic Grill Up ya? Yang iya, Civic. Desain Civic Grill Up ya, yang dua pintu. Ini sekarang aja paling murah 130.000. 130.000. Padahal ini kap reguler harga 30.000-an. Oh, berarti harga aslinya 30.000. Cuman ini kan model lama, kart model lama. Udah naik sekarang. Dijual dijual di retail harus 30.000. Nah, itu harga resellnya beda lagi. Harga resell beda lagi. Makanya kenapa kasih protektor ya? Ya. Sayang cuan, jangan sampai lecet. Oh, berarti ini ngaruh ya? Ngaruh. Hot Wheels tuh kalau misalkan kartnya nekuk, dianggapnya udah loss. Loss itu yang udah kebuka kayak gitu. Oh, udah kebuka. Iya, itu udah turun harganya. Oh, berarti kalau kita miliki Hot Wheels atau mengoleksi Hot Wheels, usahain ini tetap bagus ya. Tetap bagus. Kartnya tetap bagus, makanya lu beli protektornya. Nah, ini di protektornya ini beda lagi, beli lagi terpisah. Untuk melindungi si kart ini. Nah, dari yang apa yang lu diecast atau lu mau modif-modif ya? Udah kira-kira udah berapa yang lu jual? Banyak sih yang gue jual udah banyak. Cuman tetap aja sih gue beli ban dari orang, beli aksesoris dari orang, cuman gue jual lagi. Oh, iya. Pasti tetap ada bedanya lah. Ya berarti modifan tangan sendiri ya, handmade tangan ya? Tangan sendiri, cuman aksesorisnya beli di orang. Nah itu lu kalau jual berapaan deh? Misalkan kayak gini nih, ini BMW nih ya? Ini BMW, BMW M4. BMW M4? Iya, ini seri M4. Ini beli wingnya aja taruhlah 40.000 wingnya. Anjir, kecil segini dong 40.000. Ya lu bikin sendiri enggak bisa, Pak? Iya sih. Iya. Bener. Bannya ban-ban murah yang ini, ban-ban 30.000-an. Kalau dijualnya ntar rahasia lah. Oh iya. Kan itu mah tergantung hobi. Lu udah tahu modal. Tergantung namanya modal atau minat ya. Minat, suka sama suka harga mah. Harga mau salah. Ditahan juga bodo amat. Iya. Namanya hobi. Gua ini Porsche casting baru. Ini featuring sama T-Fox. T-Fox? Iya, T-Fox itu gue belum tahu T-Fox itu apa. Mungkin ada tahu. Tapi bagus, bener-bener castingannya bagus. Castingannya bagus. Ini bannya aja 85.000 coy. Tai kali. 85.000. Iya, bannya doang 85.000. Nah, lu pikirin tuh, ini bannya doang aja 80.000. Ini harga jualnya nih. Gue gak tau udah berapa nih, ini udah pasti mahal nih. Tapi pasti mahal nih. Taruhlah harga mobilnya paling murah 65.000. Harga mobil 65.000. Harga ban 85.000, mahalan ban ya. Nah gimana jadinya? Ban premium coy. Oh, itu lah, mirip-mirip kayak asli kan. Jadi kelihatan bukan kayak mainan sembarangan aja. Iya sih. Peleknya NK ya? BBS lah. Oh BBS ya? Iya, Sakura model. Iya nih, banyak ya Antrigon nih peleknya. Banyak. Ya kan apa wagon gue koleksi Audi, Porsche, Volvo. Polis semua merek ya adik, semua brand mobil. Nih Porsche Panamera, lama nih bannya kisaran 60.000 sampai 80.000. Mahal amat ya bannya. Mahal coy, ini ban roti pom coy, kayak mobilnya Gopar. Gopar Rima. Oh, Gopar Rima ya. Pakai bagasi tule. Ini bagasinya bocap. Kecil-kecil gitu. Bocap. Ini bagasinya yang gak bisa buat naruh barang, tapi iya, bocap. Bocap. Gokil banget ini. Yang bisa buat barang ini. Ada tuh. Ini Majoret. Majoret. Beda merek sama Hot Wheels. Ini bisa buat barang nih. Oh, bisa dibuka ini? Oh, bisa ini. Coba buka. Tuh. Oh iya, bisa dibuka. Ini bagasinya beneran coy. Bagasi beneran ini. Nah ini yang kayak gini berapa nih bagasinya nih? Misalnya? Nah kalau ini udah dapat. Oh di sepaket? Nah, ya, dia udah model adventure gitu. Tukang kelayapan ya. Gitu. Nih harga basicnya gocap. Oh ini murah berarti ya? Emang murah, cuman kurang di bandaret biasa. Biar kayak ori aja asli. Iya, iya. Nah kalau ini Volvo. Volvo mobil anti mati nih. Kalau aslinya airbagnya banyak banget. Mobil teraman. Iya di dunia. Cuman gue juga nggak punya aslinya.
Real ini sama nih. Ah ini beli. Sama itu. Bagasinya beli juga. Beli juga sih. Ada lah yang jual mah. Pasti kalau di kalangan DKSer udah pada tahu lah yang jual siapa. Berarti ada komunitasnya tuh ya? Ada komunitasnya. Komunitasnya di Indonesia banyak ya? Banyak banget. Iya sih. Gue gak masuk aja. Oh lu gak masuk, berarti lu main independen? Iya independen. Jebol kantong gue kalau masuk komunitas coy. Oh gitu? Iya tertarik lah pasti. Iya sih. Namanya udah hobi, lihat kayak gini lagi. Bawanya pengen beli aja. Bawanya pengen beli, benar. Nah Hot Wheels kan ini matchbook nih, bukan Hot Wheels. Jangan salah. Oh ini beda merek ya? Beda merek. Oh matchbook. Sama, Mattel. Iya, cuman brandnya aja beda ya? Iya dia, ya mungkin strategi pemasarannya mereka. Iya satu pabrik tapi brandnya beda. Ya. Ini matchbook. Tadi Majoret. Tadi Majoret. Iya. Terus, nih Majoret. Nah, model-model ini Land Cruiser ya? Land Rover. Land Rover, Rover Defender. Defender. Nah ini kalau ini beli sendiri nggak nih? Itu bikin. Ini bikin juga? Bikin sama teman gua. Oh, ini lu bikin juga? Ini bumper depan, ride-nya sama bannya gua ganti. Habis berapa nih mau dipindahin nih? Ya, sabar lah lu. Ride-nya tuh 40 ribuan. Bumpernya 15 lah. Oh berarti emang kisaran harga part-partnya itu ya, 40-50-an ya? 40-50-an lah. Oh gitu. Ini yang harga basicnya aja 100 ribu. Ini 100 ribu basicnya doang? Iya, karena dia udah bawa ban karet. Nah. Kalau ini kan gue ganti. Iya, ini. Iya, udah gue repair. Nggak karet ya? Gue buka. Karet itu. Karet juga ini? Tapi keras amat ini. Ya karetnya kecil gitu emang. Ini yang oranye sama yang hijau sama. Ini harga 100 ribuan. Ini gue tambah-tambahin lah. Ini gue ngejual ini udah banyak. Ada berapa tuh kira-kira yang lu jual? Wah, gue udah jual 10 lebih kali. Temen gue juga udah kebanjiran order. Ini basicnya kan 100 ribu nih. Perkiraan-perkiraan nih. Ya, lu bisa buka rahasia. Persentasenya aja, persentase untungnya. 100 sampai berapa ratus persen? Ya, sampai 100% lah. 100%? Ya, iyalah. Okay. Ya kan lu dari sini aja udah habis 40 ribu. Udah taruh 55 ribu. Jadi paling nggak modal lu udah 155 jualnya ya, lu ya, tahu lah. Pikirin sendiri lah itu kalau lu mau beli lu bisa lah kong, tinggal ngomong lah kong kali kong lah. Ntar gua kasih tahu ntar, DM aja deh. DM aja deh ya, lu tinggal DM tuh ke Instagramnya Alfian Destiagi. Sama apa ya? Gua ngoleksi ini sih 143 yang ini skala 143. Oh ini skala 143 yang gede-gedeannya ya? Nah ini tapi gue versi JTM yang gue koleksi. Buka ya buka. Oh ini bisa juga nih. Bisa. Versi DTM. Tadinya ada bautnya yang udah gue copotin. Ini masih solasi nih. Enggak. Oh iya enggak. Buka. Ini kalau yang gede kayak gini berapa nih? Itu harga market 50 ribuan, 55 ribu. Harga market 50 ribu. Kok murahan yang gede ya? Iya karena enggak ini lah. Gak ada mafianya ini, masih banyak. Oh berarti ini harga murni? Harga murni, dan castingannya bagus. Buat fotografi bagus ini. Iya, iya betul. Iya. Buat fotografi. Itu apa, Audi kan? Audi. Ini gue BMW. Terus ini ada Mercedes. Ini Mercedesnya. Mercedes. Ya gitulah pokoknya. Oh, tipe-tipe mobil balap lah ini. Tipe mobil balap. Satu paket nih, mobil balap. Masukin lagi pak, polisi oh, iya. Yang gua. Sorry. Lupa gua jadinya. Wah, jangan sampai ini, dimainin bocah ya. Bisa nangis nih bocah ini. Bukan bocah yang nangis, kita yang nangis. Nah, selain, berarti yang ini paling gede ya? Paling gede sih 118. Oh, 118 ada lagi? Ada lagi, skala 118. Cuman peminatnya? Peminatnya banyak juga, cuman harganya free. Kalau lu mau mah. 118 tuh bisa 3 juta 4 jutaan kalau yang ori ya. Itu 3 juta 4 jutaan? Iya. Bukan remote control kan itu? Bukan, basis. Cuman detailnya bagus. Nah gua lihat di YouTube nih ya, ada diecast Hot Wheels sampai 50 jutaan. Ya mungkin itu yang kayak dia prototype casting pertama kayak gitu. Kalau lu kemarin di IDE ada Indonesia Diecast Expo, itu kejual itu harga 50 juta itu. Orang itu kejual 50 juta? Iya, 50-30 ada. Orang Indo bohong kalau di sini masih banyak kaya-kaya mainan kayak gitu kan.
Gila itu asli dia kolektor sejati. Kalau gua kan ecek-ecek lah kalau gua. Ya tapi kayak gini aja udah banyak. Iya makanya. Ya paling ini nih. Ini gua seneng karena ini tim gulat. Oh tim gulat ya? Iya. Nah kalau beli ini nih. Ini itu lu langsung sepaket apa lu beli satu-satu? Coy. Oh satu-satu lu kumpulin satu. Sampai semua satu timnya itu terkumpul. Iya, satu-satu lah gua. Enggak apa. Ambil gato udah gua sani. Iya. Ini yang balap. Ini yang ada di game. Jadi lu download gamenya. Hah? Handphone lu pakai NFC, lu scan. Ini ya lu tempelin di handphone lu. Nanti lu dapat mobil balap yang ini. Oh berarti iya, ini juga nyambung ke aplikasi game? Iya, yang khusus yang ini ya. Khusus ini, yang... ini yang Hot Wheel ID. Oke. Iya, kalau ini semua sebenarnya ada yang reguler, cuman gua ganti ban karet. Karena emang koleksi gua pribadi. Kayak gini nih, ini reguler. Ini pressure hand reguler. Ini juga sama nih. Dan emang udah ada yang bawa ban karet. Tapi gua ganti yang ban karet kalau yang masih ban plastik. Oh gitu, berarti sedikit lu modifikasi di bannya aja. Iya. Ya kayak gini nih, ini semua reguler nih. Ini produk lain. Bukan Hot Wheels? Bukan, ini RMZ. RMZ 164. Bagus sih lu kalau buat tempat-tempatin koleksi. Sebenarnya belum komplit. Oh berarti kira-kira ada berapa nih ini nih? Gua masih kurang 2. Kurang 2 lagi? Yang satu free harganya 450 ribu. Anjay. Satu. Mahal banget. Itu Camaro lah. Camaro seri bulat yang donat. Bisa tuh buat DPW motor Beat ya. Motor lu. Motor gua kan Beat Wakal. Beat Wakal. Dari Olga. Dari Almarhum. Iya, Almarhum Olga. Untung lu. Nah, yang tadi gua bilang nih. Nah, ini kombi nih, kombi. Kombi. Ini udah dapat papan selancar tuh. Papan selancar. Oh, ini beda merek juga nih. Ini Majoret. 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 Sama berarti sih kayak ini brandnya ya. Beda, Matchbook ya. Oh, ini Matchbook. Sama Mattel. Iya. Kalau Majoret udah perusahaan beda lagi. Oh, ini kalau Majoret ini beda perusahaan. Nah, cuman Hot Wheels sama Matchbook yang satu perusahaan, Mattel. Mattel. Tapi kalau Majoret beda ya. Dia juga agak lebih gede sedikit. Misalkan Hot Wheels 164, dia 160. Oh, perbandingannya beda ya. Iya. Ini juga nih Majoret. Oh, seneng aja. Ini dicoba deh. Iya. Iya. Harga gantengannya, Bos. Murah itu harga 120 ribu kalau lu nemu di tempat-tempat kayak Toys Kingdom, Toy City, kayak gitu lah. Oh berarti emang nyarinya di situ ya? Nyari itu. Nah selain kalau ini kan Hot Wheels kan udah banyak yang jual ya. Nah dari koleksian ini dulu kan berbagai macam jenis kayak ada yang balap, ada yang VW, ada yang supercar. Nah itu kalau kita belinya itu di mana tuh beli? Kalau yang untuk khusus yang bagus-bagusnya? Ada sih di IG ada. Di IG ada? Ada di IG. Oh di online itu ya? Online mah banyak. Kalau lo tergantung sih namanya selera kan. Kalau gue kan yang gue lihat suka gue koleksi. Tapi sekarang udah ngarah lah, udah ngarah si Gulep sama si ini aja Gaser. Oh berarti udah lo konsepin semua ya? Udah gue konsepin, gue udah gak beli ngasal lagi. Paling gue beli yang gue belum punya, kayak Gulep gue belum punya. Yang belum punya? Terus juga buat koleksi enak dipandang. Udah kebanyakan juga pak. Sama ini, cuan juga ya. Cuan juga, ini cuan parah nih. Ini Matchbook nih. Nah, sama ini. Lah, ini kan yang tadi satu sama. Gue seneng gue model-model dia kelas. Ini mobil-mobil pengawal presiden nih. Oh presiden, mobilnya ini Sultan Andara. Iya, yeah. Sultan Andara. Gila mobilnya, gue gak punya satu-satunya, gue punya 143 lah. G-Class. Dari ini, Apollo. Sebenarnya Mercedes juga ada juga deh case-nya. Cuman perih coy harganya. Oh berarti Mercedes selain dia brand mobil yang benar ya untuk dipakai, dia juga ada dari case kayak gini. Oh, ini harganya dong? Ini juga G-Class. Ini G-Class juga. Ya. Ini lo nemu di supermarket, harga 50 ribu. Harga basic 50 atau 30 ya. Yang jelas gue nggak pernah dapet lah. Kenapa?
udah hilang, udah hilang di pasaran. Oh, berarti udah beli resell gitu, resell. Apalagi Bekasi, Bekasi keras mafianya. Gua akui. Bekasi yang udah dulu keras udah. Bekasi keras. Gua dapat ini satunya 55.000. Satu 55.000. Belum gua apa-apain. Tadi juga gua, basic tuh. Ya. Basic. Ini memang pakai bumper, langsungnya dia nggak dapat bumper nih. Gua pakai bumper, tambahin rek aja nih sama teman gua yang buatin. Gua jual 170.000 nih, gua kasih tau nih 170.000. Langsung diangkut 170.000, berarti 120% anjir. Ya sekitar. Kalau yang ini ya 210%. Gua gak ganti warna, gua cuma ganti ban, pasang bumper, pasang rek, sama ngecat atap doang, udah gitu aja. Gitu aja, gak usah. Oh, berarti ini lu cat sendiri? Atapnya ini biar hitam, gua cat sendiri. Pake pilok aja, pake pilok biasa. Ya. Udah cepet. 100 jadi 175. Jadi gocap. Cuman bener. Ya, lu dagangnya gampang sih kalau kata gua. Lu beli akun yang udah followernya banyak di IG. Oh gitu. Patrick marketing S3 tuh ya. S3 marketing ya. Oh, beli udah banyak. Orang-orang kan ngeliatnya apa? Oh, nih followernya udah banyak. Iya. Percaya ya. Orang-orang percaya aja. Oh, enggak. Tapi memang kita harus. Yang penting penjualnya juga jujur. Amanah itu dia. Followersnya banyak atau dikit, intinya penjualnya juga jujur dan amanah. Tuh cepet itu kalau pengen naikin marketing itu kan. Jadi lu gak usah repot-repot follow-follow orang lagi. Iya, ya nanti juga orang yang follow lu sendiri lah. Kayak gitu. Nah ini Andre, yang terakhir adalah masalah gimana sih cuan untuk Hot Wheels itu dalam pemilihan mobil yang selain yang tadi lu sebutin. Kan ada beberapa mobil yang lu bilang cuan ya. Nah, kalau untuk bener-bener untuk cuan aja tuh belinya tuh cuan aja, berkata cuma mau beli untung aja, beli terus buat diuntungin lagi jual lagi ke orang, yang jenis apa aja tuh selain ini nih? Ya lu pertama lu gabung di grup lah, di grup Facebook banyak. Itu kan lu tahu tuh mobil yang masuk kategori hot item. Orang-orang bilang tuh hot item itu lah paling tuh, terus lu cari. Udah lu diemin aja dulu kalau lu punya nih kayak gini nih, ini gak usah lu apa-apain, ini udah lu pending aja cuan ini. Oh, dipending aja gitu, pending aja berapa tahun besok lu up lagi ya, harga udah naik pasti. Ini emang ini karton berapa ini? Ini palingnya 2010-an mungkin ya. Kalau di sini 2013. Kalau di base-nya 2013. Sekarang udah 2020, udah 10 tahun. Berarti kita sama ya kayak mobil-mobil aslinya ya. Sama. Nah, semakin dia sulit dicari tuh mobil, ya, semakin mahal. Iya, semakin jualan juga ya kan. Cuman ya satu, kalau lu di daerah lu masih beruntung mungkin nemu mobil kayak gini, cuma kalau di kota-kota besar ya kalah sama mafia supermarket coy. Betul soalnya pencarinya banyak juga. Iya, paling itu dia lah mafia nih. Tapi kalau yang ini untung nih, gue dapet di mall harga gantungan, harga market lah standar ini. Kalau ini beli langsung 4 ya, semua ini gitu. Langsung semua paket ini gue jual cepet lebih. Cepet lebih nih, belinya pada 130.000. Oh, ini 130.000? Tapi satu doang. Dijual di bisa-bisa jual terpisah, ketamnya. Ini bisa cepet lebih. Jadi ini bisa cepet. Ini bisa gua cepet lebih. Lo udah nutup, tapi kan yang gak gua jual lah. Iya sih. Iya, ntar kalau timun. Kalau nggak dapet GoPay, gua jual. Kalau mau GoPay, bayangin. Langsung gue anterin kan. Langsung dianterin. Ongkos kirim gak? Iya. Gak masalah, yang penting gue GoPay bayarin. Gak apa-apa. Udah balik. Banyak sih yang belum ke ini, cuman ini kan kita milih-milih juga ya kan. Ya masih ini nih. Banyak tuh yang dibawa-bawa masih banyak. Nih, gue dapet harga gocap di gantungan. Sekarang udah 100% naik harganya. Oke. Cepet, Honda City lebih, Turbo, ya? Yang di situ tuh Honda City Turbo. Itu gua punya berapa, 5 sama satu lagi ada. Yang gua kurang satu yang belum punya, yang Zamak, yang Chrome. Tuh, yang gua masih nyari itu di banyak yang open PO harga 200 ribuan. Itu? Iya. Dari gocap? Iya, harga 30 ribu malah. Oh, 30 ribu retailnya? Open PO, jadi kayak dia impor sendirilah dari luar itu. Ya, oh, ada pemain luarnya juga tuh ya. Banyak.
mafia luar itu. Pak Indonesia, gila pokoknya. Apa aja dicuanin? Kecil-kecilan aja lah kayak gue lah, gak usah ngikut-ngikutin arus banyak sebenarnya. JDM. Digital Domestic Market. JDM, gue punya apa ya JDM? Lu JDM apa nih adanya? Oh, ntar lu gue cari dulu. Supra yang tenar Supra. Iya. Punya apa? Supra kemarin gue jual. Gue baru dapat 120.000, gue jual 160.000. JDM. JDM tuh. Itu doang Subaru tuh. Oh, Subaru. Di situ tuh Subaru tuh. Subaru. Nissan enggak ada lu Nissan. Ya Datsun nih JDM sih, tapi gue Datsun pick up nih. Ngeri gue ngambil lah. Nih. Oh ya pick up dong lah JDM. Ini PJ ini tahun lu jual sama 195.000. 100? Anjir. Enggak ada keren-kerennya ya. Keren, tapi kan ini kan bawaan udah ban karet. Biasanya dia besi. Iya ini besi. Iya, kalau yang biasanya itu plastik. Nih, ini plastik nih. Beda-beda ban cuy. Oh. Siapa plastik? Reguler. Kalau ini emang car kultur. Yang basic harganya ada 120.000. Cuman gua jual begini 195.000 masih banyak yang mau. Oh, sini koleksian gua nih. Oh, berarti lu sedikit yang ngoleksi JDM ya? Dikit, gua gak mau ini jebol kantong gua ngoleksi JDM. Kok JDM mahal ya? Iya. Soalnya banyak dari penggemar JDM tuh. Iya. Kayak mobilnya si siapa tuh, Garasi Drift tuh. Iya. Yang Silvia nya dia sampai dibuatin diecast nya tuh ya. Makanya, gila. JDM ini gara-gara itu. Iya, ini JDM, ini juga JDM. Nah, jadi ini juga JDM si Pik. Iya, emang bodoh. Gak kuat gua ngikutin JDM. Mending lu cari alternatif lain. Ya kayak ini kayak Gulep. Ini juga sebenarnya mahal, cuman masih masuk kantong gua. Itu paling. Udah itu doang. Ada lagi yang lain biasa. Oke. Okay. Agak biasa. Komplit tuh ya semuanya penjelasannya. Nah, pesan-pesannya nih untuk pengoleksi Hot Wheels. Apa tuh? Kan gua kalau lu baru main mulai hobi ini, lu fokus aja. Mau ngoleksi satu jenis apa, lu mau ngoleksi. Lu mau ngoleksi G-Class. G-Class semua varian G-Class lu koleksi. Sampai skalanya dari 187, 1-100 ada 1 banding 100 sampai 118. Tuh, kalau enggak, ya udah lu fokus JDM, JDM. American Muscle, American Muscle. Gulep, gulep. PW, PW. Eropa ya. Eropa. Kalau gue kan ya emang yang suka aja lah. Banyak kok, tapi yang suka beli karena dia suka ya beli itu aja. Oh, iya. Banyak. Gak kelar kayaknya kalau tarian kalau gue bahas koleksi ya. Udah paling itu doang. Hampir lengkap ini sih koleksinya menurut gue sih. Semuanya ada, semua jenis mobil. Iya. Dari apa yang kita tahu tuh dari Eropa, Jepang, Amerika. Wah. Korea enggak ada lu, Korea? Korea, mobil Korea apa? Ini. Hyundai sama Kia. Kia enggak ada. Kia enggak ada. Oh, enggak ada, berarti enggak main Korea lu ya? Enggak ada Korea kayaknya. Kurang bingung nanti banyak orang. Mobil aslinya juga kurang. Iya, kurang Korea tuh. Timur ada nggak Timur tuh? Inggris Timur. Ada Timur. Bikin Timur, ntar gue beli. Oke, berarti itu aja ya video untuk diecast kali ini. Kali mungkin kita bisa nyambung lagi di diecast berikutnya kalau ada episode lanjutannya yang terbaru lagi. Biar hobinya terus naik lah, terus bisa jadi bisnis dan dapat cuan terus gitu aja pokoknya lah ya. Oke, sekian dari gua, see you next time.